Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang mulia ini. Di studio telah hadir dua narasumber muda kita. Yang pertama, Didi Al-Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh. Dan Nasai. Ini di pemudanya ya, pemuda Dewan Dakwah. Dewan Dakwah Aceh, oh di organisasi lain ya. Iya. Di Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Karena ada satu lagi LDI itu tidak Ahlus Sunnah Wal Jamaah kononnya. Ya, tapi ada juga. Iya. Ada juga. Tapi yang Dewan Dakwah Islam Indonesia ini warisan ulama Muhammad Nasir, ini baik. Sedangkan LDI itu warisan Islam Jemaah. Ya. Baik, pemirsa TV yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas hari ini tentang penista agama. Jadi Indonesia ini gudangnya penista agama. Dari tahun ke tahun, sejak awal merdeka sampai sekarang, ada-ada saja muncul penista agama. Yang pertama dulu, penista agama itu adalah Panji Kusmi. Dia mengarang sebuah cerpen, judulnya Langit Masih Mendung. Digambarkan bagaimana Allah sebagai orang tua yang datang ke Jakarta. Nah itu memang cerpen itu bagus untuk mengkritik pelacur-pelacur, mengkritik pemimpin yang tidak melarang pelacur. Tetapi ketika Allah dijasimahkan, dikatakan sebagai orang tua yang berjenggot ini, itu adalah menistakan agama. Akhirnya Panji Kusmi ini juga lari. Kalau enggak ditangkap oleh polisi, karena sudah ada fatwa ulama, dia itu menista agama. Dan dia dilindungi oleh sastrawan-sastrawan yang cenderung ke PKI waktu itu. Yeah. Kemudian datang lagi penista agama dari Indonesia ini, ya. Banyak sekali. Tapi kita sebut aja yang dekat-dekat. Ya. Itu ada Aswindo Atimoluto. Yeah. Oh, itu budayawan non-Islam. Hmm. Menempatkan dirinya lebih tinggi dari Rasulullah. Hmm. Nah, ini sudah dijebloskan dalam penjara 5 tahun. Dan kemudian datang lagi penista agama, itu Ahok. Yeah. Ahok. Kasus melecehkan Al-Quran. Ya. Al-Ma'idah ayat 51. 51 dilecehkan oleh Ahok ini. Dan sekarang juga berada di penjara. Tapi ada juga penista agama itu Megawati, kakak dari Sukmawati. Dia menganggap ideologi Islam ini ideologi tertutup. Cuma karena dia orang hebat dan partainya sedang berkuasa, ternyata tidak didemonstrasikan oleh FPI ya. Tidak, orang Islam tidak terlalu marah gitu kan. Iya. Tapi yang terakhir kemarin adalah adiknya, ya, Sukmawati dengan puisinya Ibu Indonesia juga menista agama. Yang pertama dia lecehkan cadar, padahal semua istri Rasulullah itu bercadar. Yeah. Dan cadar itu sunat di dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i. Ya.
Tapi yang dimaksud cadar oleh Megawati itu bukan cadar menutup wajah. Jilbab pun dianggap cadar karena kata dia itu konde itu lebih baik dari jilbab itu, yeah, dari cadar. Artinya kalau ada jilbab berarti tidak nampak kondenya itu kan. Berarti menurut dia itu termasuk jilbab itu dilecehkan. Yeah. Tapi yang paling gawat tentu ketika dia melecehkan azan. Azan. Bagi dia suara azan itu tidak menarik. Yeah. Lebih menarik kidung ibu-ibu Indonesia. Mungkin lagu nyanyian ibu-ibu, yeah, ya. Sayang sekali anak orang Islam melecehkan Islam. Dan di dunia Islam memang kebanyakan yang melecehkan Islam itu orang Islam sendiri. Yeah. Di Pakistan, di Mesir. Di Mesir itu seorang doktor, Rasha Khalifah, melecehkan Islam juga, difatwakan dia itu sesat. Juga sebelumnya ada di Mesir itu seorang terkenal juga, ya, Abdul Razik namanya. Abdul Razik. Dia menolak hukum Islam dan membanggakan hukum Inggris. Ya. Dianggap juga pelecehan Islam. Ya. Di Pakistan ada juga seorang perempuan, ya, di Aljazair ada juga Fatimah Wadud itu. Nah, Aminah Wadud, Aminah. Dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Di Indonesia juga ada yang melecehkan Profesor Dr. Quris Shihab. Kita enggak takut-takut, saya enggak takut, ya. Dia itu rugi jadi ulama besar, ahli tafsir. Iya. Dia katakan jilbab tidak wajib. Menurut saya dia juga penista agama. Masa jilbab tidak wajib? Ya. Tapi ketika setan menyesatkannya, dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Iya. Dan anak-anaknya tidak berjilbab, istrinya juga tidak. Na'udzubillah minzalik. Baik pemirsa JTV, hanya sampai di sini pengantar ini. Selanjutnya kita minta tambahan dari Dedi Al-Mubarak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada CTV yang telah memberikan waktunya kepada kami. Saya Dedi Al-Mubarak, Wakil Ketua FPI Kota Banda Aceh. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Aceh khususnya mengenai masalah kasus penistaan agama atau penistaan agama Islam, yeah, yang terbaru ini yang dilakukan oleh Bu Sukmawati Soekarno Putri, salah seorang anak atau putri dari proklamator negara kita yaitu Bung Karno. Nah, mengapa kita umat Islam Indonesia dan khususnya Aceh bereaksi sangat keras, bahkan meluap-luap dengan peristiwa ini, karena memang secara terang-terangan, kalau bahasa kami secara terang-terangan, masif, terstruktur dan terencana penistaan atau penodaan yang dilakukan ini. Apa bukti terencana dan terstrukturnya? Beliau Bu Sukmawati ini tampil dalam acara yang event yang luar biasa besar dan persiapan yang sangat matang. Beliau tampil membacakan puisi yang judulnya Ibu Indonesia, yang menurut pengakuan dari yang bersangkutan puisi itu beliau ciptakan sendiri, bahkan sudah ditulis dalam salah satu buku beliau. Berarti sudah sangat lama beliau menulis buku puisi tersebut, dan beliau sudah melalui proses latihan untuk tampil. Enggak mungkin ditampil di depan orang ramai kita tidak melakukan latihan. Sudah jelas latihan dalam membaca puisinya dengan berbagai macam persiapan, tentu juga didampingi oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Nah, makanya kami menilainya ini sudah terencana. Tidak mungkin secara hati nurani kita, apalagi menurut silsilah keluarga Bung Karno ini kan Muslim.
Nah, tapi muslimnya kita mungkin tanda kutip muslim. Nah, secara hati nurani paling kecil ketika membaca puisi itu, enggak mungkin dia tidak tahu ini akan berefek, ini akan jatuhnya kepada kepenistaan agama. Nah, di mana kami nilai ini kena dalam penistaan agama? Pertama, seperti Ustadz tadi sampaikan, pembawa acara sampaikan, bahwasanya yang pertama itu adalah ketika dia merendahkan jilbab atau cadar. Nah, itu lebih baik daripada tusuk konde. Nah, ini udah jelas-jelas ini menistakan agama. Kenapa? Karena jilbab itu adalah bagi umat Islam, bagi kaum muslimah, ini adalah suatu kewajiban. Kewajiban, bahkan berdosa kalau dia nampak rambutnya. Bahkan kita laki-laki, kita yang bukan mahramnya, melihat sehelai rambut saja, kita sudah sangat berdosa. Itu sehelai rambut. Nah, jadi, dengan puisi ini jelas-jelas dia ingin mengatakan tidak penting itu jilbab, lebih penting tusuk konde. Dan jilbab itu di bawah, rendah derajat martabatnya di bawah dibandingkan tusuk konde. Nah, ini jelas-jelas terang benderang penistaan yang dilakukan. Yang kedua, masalah suara kidung. Suara ibu-ibu, kidung itu suara ibu-ibu menyanyikan anaknya waktu kecil, ya. Mungkin kita semuanya ada, orang tua kita ada yang melakukan itu, tapi berbagai macam mungkin modelnya. Ada orang tua kita dengan salawat, kalau di Aceh mungkin, ya. Nah, segala macamnya, mungkin kalau di Jawa dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Nah, dibilang itu lebih merdu, lebih indah dari suara azan. Na'udzubillah min zalik. Ini mungkin anak kecil, anak SMP, anak SMA, ya, anak-anak bisa menilai sendiri tingkat penistaannya ini luar biasa. Ya. Jadi suara kidung tersebut jauh lebih indah, jauh lebih merdu daripada suara azan. Sementara kita dalam Islam, azan itu adalah panggilan dari Allah, bukan panggilan dari manusia. Allah memanggil kita untuk menghadap Dia, untuk menghadap Allah, untuk sujud di hadapan Allah dengan panggilan azan tersebut. Nah, ini yang dilecehkan, ini yang dinista oleh Sukmawati. Terus lemah gemulai jari, gerak jari segala macamnya itu dianggap ibadah. Nah, ini jadi poin-poin penistaan agamanya terang benderang, bahkan tidak perlu penafsiran lagi, langsung begitu dengar langsung jelas terus. Nah, ini bahkan kalau kita bandingkan dengan penistaan yang dilakukan oleh Ahok, jauh lebih berat dan jauh lebih terang benderang yang dilakukan oleh Sukmawati. Bukan berarti kita bilang Ahok itu, yang dilakukan Ahok itu benar, bukan. Cuman kalau kita bandingkan, Ahok dia datang ke Pulau Seribu, dia ceramah, ya bisa jadi orang karena semangatnya ya terlontar kata-kata yang tidak sesuai dan dinilai itu menista agama. Tapi Sukmawati ini terencana, terstruktur, mau tampil depan ribuan ratusan orang. Ya jelas-jelas ini suatu penistaan yang menurut kami yang mungkin sulit untuk dimaafkan. Dan walaupun Bu Sukmawati sudah meminta maaf, itu minta maaf itu adalah suatu kewajiban seorang muslim. Ketika dia melakukan kesalahan, dia wajib minta maaf. Dan kita umat muslim, ketika kawan kita, saudara kita sudah meminta maaf, kita wajib memberi maaf. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Islam. Tapi hukum tetap harus ditindak. Hukum tetap harus ditindak. Kita adalah negara hukum, NKRI adalah negara hukum. Maka siapapun dia, sama derajat kita di depan hukum, maka hukum tetap harus ditindak. Harus dilanjutkan. Nah, maaf kita berikan, hukum harus tetap lanjut. Nah, ini mungkin kalau kita ibaratkan, kalau misalnya cukup dengan minta maaf orang melakukan kezaliman, kemaksiatan, mungkin akan merajalela kemaksiatan ke depan. Ya, ketika setelah dia lakukan maksiatan, setelah dia nista agama, cukup dengan minta maaf selesai perkara. Dan ini akan berkembang seperti itu. Makanya hukum tetap ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Ya, kalau nggak salah saya ini sanksinya
5 atau 6 tahun penjara dan dendanya sekitar 1 miliar. Ya, itu baik, mungkin. Ustaz. Pemirsa jadi yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.